Hai hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Big Girlfriend. Film ini rilis pada tahun 2019. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang mertua yang senang melakukan enak-enak dengan menantunya. Penasaran gimana ceritanya? Tonton terus video yang sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang merias wajahnya, di mana wanita itu bernama Sohee, yang diperankan oleh si cantik Yoo Jung-hee. Scene berganti di saat Sohee yang sedang menunggu kekasihnya. Kekasih Sohee sendiri bernama Min Seol. Di situ, mereka pun ngobrol-ngobrol. Min Seol sendiri menginginkan hubungan yang lebih serius. Dia pun mengajak Sohee untuk menikah dan ingin memperkenalkan Sohee kepada ayahnya. Melihat kesungguhan Min Seol, Sohee pun menerima lamaran dari kekasihnya itu. Di keesokan harinya, kita diperlihatkan kepada seorang pria tua yang bernama Dae-sik, yang diperankan oleh Lee Seon-min. Dae-sik adalah ayah dari Min Seol. Tak selang beberapa lama, Sohee dan Min Seol pun mendatangi Dae-sik. Mereka berdua bercerita tentang keinginannya untuk menikah. Dae-sik yang mendengar keputusan anaknya pun merestui mereka untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Di saat Min Seol mengantar Sohee pulang, tak lupa mereka pun bermesra-mesraan di dalam mobil. Min Seol pun melakukan cipikak-cipikok dan memainkan gunung aktif milik Sohee. Scene berganti di saat 3 bulan telah berlalu. Terlihat Sohee yang depresi karena setelah Min Seol mengajaknya menikah, dia malah menghilang tanpa ada kabar. Sohee yang mengalami masalah pada keuangannya pun menghubungi temannya untuk meminta pekerjaan. Teman Sohee sendiri bernama Minju, yang diperankan oleh Yoo Hae-na. Di situ, Sohee meminta temannya itu untuk membantunya mencari pekerjaan. Minju pun menawarkan pekerjaan kepada Sohee untuk ikut bekerja bersama Minju di panti para jomblo. Wih, keren, ada juga ya panti para jomblo. Namun, dengan catatan Minju meminta 10% pendapatan Sohee dari tamunya. Sohee yang emang lagi dilanda masalah hidupnya, dia menerima tawaran itu. Di malam harinya, Sohee pun diperkenalkan kepada manajer panti jomblo oleh Minju. Di situ, sang manajernya pun menjelaskan semua hal tentang pekerjaan Sohee di sana. Tak lupa juga, sang manajer mengajarkan Sohee cara memuaskan tamu-tamunya. Sohee pun diajak ke sebuah ruangan untuk mempraktekannya kepada sang manajer. Ini sih akal-akalan si manajernya aja nih. Minjo yang sebagai maklar di situ pun hanya menunggu perbuatan mereka berdua dari luar ruangan. Setelah puas dengan Sohee, sang manajer pun menghampiri Minju. Dan dia mengatakan bahwa dirinya sangat senang dengan karyawan barunya itu. Iyalah, cantik seksi montok gitu. Minju yang mengetahui perbuatan yang baru saja terjadi pun menjadi ingin merasakan kehangatan itu. Oh, ceritanya iri juga nih. Minju pun menggoda sang manajernya. Ya, walaupun sudah dibolesin sama Sohee, namanya lelaki, kalau disodorin gituan mah ya langsung aja sikat terus. Dan akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Keesokan harinya, terlihat Sohee yang sudah mulai bekerja. Dia sedang memanjakan tamunya dengan sebuah cipikak-cipikok yang manja. Setelah itu, Sohee pun menemui manajernya dan mengatakan kalau dia telah selesai menemani tamunya. Lalu Sohee pun masuk kembali ke ruangannya. Scene berganti di mana kita diperlihatkan seorang pria yang baru saja turun dari mobil dan masuk ke panti para jomblo.
Di situ dia menemui si manajer untuk memesan satu ruangan. Setelah dipersilakan masuk, pria itu sangat terkejut karena ternyata ternyata yang akan memuaskannya adalah calon istri dari anaknya. Jadi pria itu adalah Daesik, ayah dari si Minseol. Akhirnya mereka berdua pun ngobrol-ngobrol. Daesik bertanya kepada Sohee kenapa dia bisa ada di sini. Sohee pun bercerita kalau dia harus terpaksa bekerja seperti ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena setelah Minseol pergi entah kemana, kehidupan Sohee pun sangat terpuruk. Lalu Daesik pun memutuskan untuk pergi dari situ. Karena dia tidak mau kalau harus dienakin oleh calon istri anaknya sendiri. Tapi Sohee mencoba menahannya dan mengatakan tidak apa karena memang ini sudah menjadi pekerjaannya. Ya, karena memang Daesik yang sudah kebelet pun tidak jadi pergi dari situ. Dan terjadilah enak-enak di situ. Ya, namanya udah kebelet gak mandang lah ya. Scene berganti di saat Sohee baru saja pulang bekerja. Di saat dia lagi jalan pulang, dia ketemu dengan Minseol. Di situ Minseol pun meminta maaf tentang perbuatannya selama ini dan ingin memperbaiki semuanya. Sohee yang meragukan Minseol pun meminta waktu untuk memikirkan semuanya. Kemudian terlihat Sohee yang menemui Minju. Dia meminta saran kepada Minju tentang permintaan maaf dari Minseol. Minju yang memata duitan, dia pun menyarankan agar Sohee meminta semua aset milik Minseol jika dia ingin kembali melanjutkan hubungannya dengan Sohee. Ya, karena Sohee yang mempunyai pengalaman buruk tentang Minseol pun sependapat dengan Minju. Di saat Sohee bertemu dengan Minseol, dia pun memberikan jawaban tentang semua permintaan Minseol. Sohee sendiri mau untuk kembali lagi menjalin hubungan dengan Minseol. Namun dengan syarat Minseol harus mau menyerahkan semua aset miliknya kepada Sohee. Minseol yang memang pada dasarnya sangat menginginkan Sohee, dia pun menerima syarat dari Sohee. Setelah perjanjian itu, ya karena Minseol sudah lama ingin mencicipi serabi hangat milik Sohee, akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Beberapa saat kemudian, Sohee dan Minseol pun menemui ayah dari Minseol. Minseol mengatakan kalau dia akan benar-benar serius untuk menikahi Sohee. Daesik pun merasa senang. Namun dia juga sedikit terkejut mendengar hal itu. Tapi Daesik harus berpura-pura bahagia di depan Minseol. Iyalah terkejut, calon menantunya aja udah pernah ngenakin dia. Scene berganti ketika Sohee kini sudah menjadi istri dari Minseol. Dia terlihat sedang membersihkan rumah. Lalu datang Minseol yang berpamitan untuk berangkat bekerja. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Daesik muncul dan mengajak Sohee untuk ngobrol. Di situ, Daesik sedikit memohon kepada Sohee untuk bisa menenangkan buyung-buyuhnya. Sohee yang termakan oleh kata-kata Daesik pun akhirnya menuruti kemauan Daesik. Dan terjadilah enak-enak di situ. Wah, ini sih trik garangan tingkat tinggi nih. Sore harinya ketika Sohee dan Daesik lagi ada di dapur, tiba-tiba Minseol pulang dari kerjanya. Di situ Minseol ngomong kalau besok dia akan pergi bekerja keluar kota untuk beberapa waktu. Kesempatan banyak nih buat Daesik. Pada malam harinya, di saat Daesik hendak mengambil minum, dia mendengar ada suara desahan-desahan manja. Daesik pun mencarinya, dan benar saja, dia mendapati Minseol yang lagi enak-enak dengan Sohee. Hayo, kepengin pasti nih. Keesokan paginya, terlihat Minseol yang sedang berpamitan dengan Sohee dan juga ayahnya. Setelah dirasa Minseol sudah jauh, tak perlu menunggu lama, Sohee dan Daesik pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk berenak-enak.
Scene berganti di saat Min Seol yang sedang berjalan. Tiba-tiba dia berpapasan dengan Min Jun. Mereka pun sedikit ngobrol-ngobrol. Namun Min Jun yang sepertinya sedikit iri dengan So Hee, dia pun mengatakan semua kelakuan So Hee di belakang Min Seol selama ini. Wah, nih temen licik juga nih. Dia juga mengatakan kalau So Hee pernah bermadu kasih dengan ayahnya. Min Seol yang kurang percaya dengan perkataan Min Jun pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Ternyata istri dan ayahnya lagi asik-asikan bermadu kasih. Aduh, hancur banget nih hati. Di akhir film terlihat Min Seol yang memutuskan untuk pergi dari rumah. Karena memang semua aset milik Min Seol telah menjadi milik So Hee. Sekarang So Hee pun hidup bahagia dengan Daesik. Dan kini giliran Min Seol yang depresi akibat semua yang telah terjadi. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.